Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. الحمد لله، kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala kembali memberikan kemudahan kepada kita untuk hadir, untuk duduk di majelis ilmu. Kita belajar tentang Islam, tentang agama yang dibawa oleh Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga duduknya kita di tempat yang mulia ini menjadi salah satu di antara amal-amal kebaikan kita, amal-amal yang kelak dapat mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, tidak lupa salawat beriring salam marilah senantiasa kita haturkan kepada Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, istri-istri, putra-putra dan putri-putri beliau, sahabat-sahabat beliau, at-tabi'un, at-tabi'un, at-tabi'in, serta orang-orang dari umat beliau yang senantiasa berjalan sesuai dengan sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayat mereka. Bapak ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang mulia ini kita akan sedikit berganti tema dari kajian rutin kita yang sebelumnya, yang biasanya kita membahas kitab Kunuz As-Sirah atau tentang sejarah Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tetapi pada pertemuan yang mulia ini, karena dekatnya kita dengan bulan suci Ramadan, maka tema yang akan kita pelajari pada pertemuan yang mulia ini adalah persiapkan diri menyambut bulan Ramadan.
Bapak ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, nikmat yang Allah tabaraka wa ta'ala anugerahkan kepada kita itu tidak terhingga jumlahnya. Sangat banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita tidak mampu, sampai kapanpun kita tidak akan pernah mampu untuk menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian di antara nikmat yang begitu besar, sampai detik ini yang Allah tabaraka wa ta'ala anugerahkan kepada kita, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita dengan bulan Sya'ban yang sekarang kita berada di dalamnya. Ini adalah nikmat yang luar biasa yang Allah tabaraka wa ta'ala anugerahkan kepada kita. Bulan yang memiliki beberapa keutamaan, di antaranya sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, bahwasanya bulan Ramadan, dzalika syahrun, atau maksud kami adalah bulan Sya'ban, dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan, yang mana pada bulan ini manusia banyak lalai, itu pada bulan Sya'ban. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin, yang mana pada bulan ini amal-amal manusia itu diangkat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Dilaporkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Dan kata Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan aku ingin ketika amalku diangkat sedangkan ketika itu aku dalam keadaan berpuasa. Bapak ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menegaskan kepada kita bahwasanya pada bulan ini amal-amal kita ya itu dilaporkan atau diangkat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Rasul yang mulia sangat berharap, sangat mencintai apabila ketika amalnya diangkat dia dalam keadaan berpuasa. Ini diantara keutamaan bulan Sya'ban. Kemudian yang lainnya, diantara keutamaan bulan Sya'ban sebagaimana diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya beliau mengatakan, wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan. Ummul Mukminin Aisyah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridainya, dia menceritakan di antara tentang kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau mengatakan, tidaklah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasanya satu bulan penuh kecuali pada bulan Ramadan. Artinya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah puasa satu bulan penuh. Ya. Tidak pernah kecuali pada bulan Ramadan. Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Kemudian kata Ummul Mukminin, dan aku tidaklah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih banyak dia berpuasa melainkan pada bulan Sya'ban. Bapak ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam ya tidak pernah berpuasa satu bulan penuh kecuali pada bulan Ramadan.
dan pada bulan-bulan yang lainnya yang Nabi banyak berpuasa adalah pada bulan yang kita sekarang berada di dalamnya, yaitu pada bulan Sya'ban. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, dua hadis yang kita bacakan tadi, ya, itu di antara keutamaan dari keutamaan bulan Sya'ban. Kemudian, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika kita berada di bulan Sya'ban yang kita sekarang berada di dalamnya, itu artinya bulan suci Ramadan akan segera tiba. Bulan ampunan itu akan segera tiba. Dan dahulu Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dia memberikan kabar gembira kepada sahabat-sahabatnya ketika datang bulan Ramadan. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Qad ja'akum Ramadan." Telah datang kepada kalian yaitu bulan Ramadan. Syahrun mubarak, bulan yang diberkahi. Iftaradallahu alaikum siyamah, Allah mewajibkan kepada kalian untuk berpuasa pada bulan tersebut. Tuftahu fihi abwabul jannah, telah dibuka yaitu pintu-pintu surga. Watughlaku fihi abwabul jahim, dan ditutup pintu-pintu neraka. Watughallu fihi syayatin, dan para syaitan itu diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fihi lailatun khairun min alfi syahr, yang mana pada bulan Ramadan itu terdapat satu malam yang mana pada malam tersebut itu lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim, dan barang siapa terhalangi untuk mendapatkan kebaikannya, berarti dia telah terhalangi untuk mendapatkan kebaikan. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini adalah hadis yang Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya ketika datang bulan Ramadan, yang telah kita sebutkan tadi di antara keutamaan-keutamaan bulan tersebut. Di antaranya pada bulan Ramadan itu terdapat satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya apa? Ketika kita beribadah pada malam tersebut, yaitu kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka itu lebih baik daripada kita beribadah selama 1000 bulan. Jika kita kalkulasikan 1000 bulan itu kurang lebih sekitar 82 tahun kurang lebih. Ya. Jadi kita beribadah satu malam dan itu adalah malam Lailatul Qadar, ya, maka itu lebih baik daripada kita beribadah selama kurang lebih 82 tahun. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, tentu ini keutamaan yang sangat luar biasa yang terdapat pada bulan Ramadan. Kemudian banyak keutamaan-keutamaan yang lainnya. Di antaranya ibadah yang disyariatkan pada bulan tersebut yaitu berpuasa. Kata Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena imannya ia kepada Allah, kemudian ia mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosanya yang telah lalu. Dalam hadis yang lainnya Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Barang siapa yang dia berdiri di malam Ramadan, artinya dia melaksanakan salat pada malam tersebut, qiyamul lail, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Ini di antara, ya, keutamaan-keutamaan ibadah yang terdapat pada bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah,
sebagai seorang yang kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita beriman kepada Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya kita bergembira akan datangnya bulan tersebut. Kita bergembira akan datangnya bulan tersebut. Dan jangan kita jadikan bulan tersebut sebagai momok yang menakutkan. Karena tidak sedikit dari saudara-saudara kita, ya, mungkin ya dari kaum muslimin, ketika datang Ramadan, ya mereka mengeluh, ah sebentar lagi puasa, harus berpuasa, ya. Atau mungkin nanti jualannya, ya, atau dagangannya, warungnya nanti berkurang pembelinya dan sebagainya. Wal'iyadzu billah. Kita tanamkan dalam hati kita kegembiraan dalam menyambut bulan tersebut. Bapak ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelah kita mengetahui bahwasanya bulan suci Ramadan akan segera tiba, tamu yang mulia tersebut akan segera datang, maka yang menjadi pertanyaan, apa yang sudah kita persiapkan untuk menjelang datangnya bulan tersebut? Ini adalah pertanyaan yang sepatutnya kita renungkan. Kita bertanya kepada diri kita masing-masing, apa yang kita sudah persiapkan untuk bulan tersebut? Yang mana kita ketahui ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita melihat bagaimana pasukan-pasukan perang ketika mereka akan berangkat ke medan perang, sebelum mereka berperang mereka persiapan terlebih dahulu, mereka latihan, ya. Sebelum mereka terjun langsung ke medan perang, maka mereka latihan terlebih dahulu, persiapan. Sejenak juga kita melihat bagaimana kisah Nabiullah Musa alaihi salam, yang mana ketika itu ia dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mukjizat yang luar biasa, yang kemudian untuk dipertunjukkan kepada Fir'aun dan mengabarkan bahwasanya apa yang dibawa oleh Musa alaihissalam adalah agama yang benar. Sebelum Nabiullah Musa alaihissalam dia bertemu dengan Fir'aun, dia memperlihatkan bagaimana mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala nugerahkan kepadanya. Sebelum ia memperlihatkan itu semua, ia menunjukkan ayat-ayat Allah, ia terlebih dahulu latihan. Nabi Musa alaihissalam dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma tilka bi yaminika ya Musa?" Wahai Musa, apa itu di tangan kananmu? Musa menjawab, "Qala hiya asaya atawakka'u 'alayha wa ahushu biha 'ala ghanami wa li fiha ma'aribu ukhra." Yang ada di tanganku, kata Musa, itu adalah tongkatku yang aku bertumpu padanya, yang kemudian juga aku gunakan untuk apa? Merontokkan dedaunan-dedaunan untuk saya berikan kepada ternakku, dan masih banyak manfaat-manfaat yang lainnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali berkata kepada Musa, "Qala alkiha ya Musa." Wahai Musa, lemparkan tongkatmu tersebut. Kemudian fa'alqaha fa idza hiya hayyatun tas'a. Kemudian dilemparkan oleh Musa, maka tongkat tersebut yang sebelumnya adalah benda mati itu berubah menjadi ular. Dan ketika itu Musa melihat apa yang terjadi dengan tongkatnya, ya, ia takut. Ya. Nah, apabila Musa tidak latihan, kemudian dia langsung memperlihatkan apa yang Allah anugerahkan itu berupa mukjizat yang luar biasa kepadanya, kemudian langsung ia tunjukkan kepada Fir'aun, bisa jadi apa?
Musa juga langsung lari, takut. Ya Fir'aun takut, ya penyihir-penyihirnya takut, Musa juga takut. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mendidik Nabiullah Musa alaihi salam. Dia belajar terlebih dahulu. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ya firman-Nya, qala khudha wa la takhaf sanu'iduha siratahal ula. Ambil ya Musa tongkatmu tersebut. Jangan kau takut. Ya, karena takut Musa sebelumnya. Sanu'iduha siratahal ula, akan kita kembalikan seperti semula menjadi tongkat. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah pelajaran tentang kisah Nabiullah Musa alaihi salam. Yang sebelum ya ia menemui Fir'aun untuk menunjukkan mukjizat yang luar biasa yang Allah anugerahkan kepadanya. Sebelumnya ia latihan terlebih dahulu. Lantas bagaimana dengan kita? Ya. Ramadan sebentar lagi akan hadir bersama kita. Itu adalah bulan yang penuh dengan keutamaan yang luar biasa. Yang menjadi pertanyaan, apa yang sudah kita persiapkan untuk bulan tersebut? Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu pada kesempatan yang mulia ini kita akan menyampaikan itu beberapa hal yang seyogyanya, yang sepantasnya kita persiapkan menjelang datangnya Ramadan. Yang pertama yang perlu kita persiapkan adalah kita memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah di antara persiapan menjelang datangnya bulan Ramadan. Yaitu apa? Kita memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita melihat banyak dari saudara-saudara kita, mungkin juga orang tua kita, yang mereka berharap untuk dipertemukan dengan bulan Ramadan. Dengan beraneka ragam ibadah-ibadah di dalamnya. Tetapi ketika Ramadan belum tiba, Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu memanggil mereka. Allah mewafatkan mereka. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita adalah manusia biasa. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita satu jam ke depan. Ya. Atau esok hari, kita tidak tahu. Kita boleh merencanakan sesuatu, tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha berkehendak atas segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma tadri nafsu madza taksibu ghadan." Tidak ada jiwa manusia yang tahu apa yang akan ia lakukan esok hari, tidak tahu. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita juga bisa melihat bagaimana dahulu para tabi'in, mereka sangat antusias ketika menyambut bulan Ramadan, sehingga mereka gunakan waktu-waktu tersebut untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Ada seorang ulama tabi'in yang bernama Mu'alla bin Al-Fadl. Beliau mengatakan, "Kanu yada'una Allah Ta'ala sittata ashhur ay yablughahum Ramadan." Dahulu para sahabat selama 6 bulan sebelum datang Ramadan, mereka berdoa agar Allah pertemukan mereka dengan bulan Ramadan. Para salafus saleh, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka dipertemukan dengan bulan Ramadan. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kemudian juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
agar ketika kita bertemu dengan bulan Ramadan, kita diberikan kesehatan yang maksimal dan kita bisa memaksimalkan ibadah-ibadah pada bulan tersebut. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat bagaimana banyaknya saudara kaum muslimin kita yang mereka bertemu dengan bulan Ramadan. Tetapi apa? Mereka tidak mampu untuk berpuasa atau melaksanakan amal-amal yang lainnya karena mereka sakit atau semisalnya. Oleh karena itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga kita memohon kepada Allah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa memaksimalkan bulan tersebut. Juga banyak kita melihat saudara-saudara kita, kaum muslimin kita, ketika bulan Ramadan datang kepada mereka, ya, dan mereka dalam keadaan sehat wal afiah, tetapi apa? Sedikit pun tidak ada keinginan mereka untuk melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka. Bahkan mereka meninggalkan puasa atau meninggalkan ibadah-ibadah yang lainnya, waliyadzu billah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa memaksimalkan bulan tersebut. Ya. Agar apa? Kita bisa memaksimalkan ya bulan tersebut. Kita ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita adalah hamba yang lemah. Kita tidak boleh bertumpu dengan kesehatan yang kita miliki saat ini. Ya. Terus kita harus berdoa kepada Allah. Kita adalah hamba yang lemah, kita tidak mungkin kuat kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita. Ya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita terus berdoa kepada Allah, kita perbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dipertemukan dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat wal afiah. Kemudian kita juga memohon kepada Allah agar kita bisa memaksimalkan bulan tersebut dengan ketaatan-ketaatan kepadanya. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, kita juga melihat, ya, ada orang-orang yang celaka kata Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, raghiba an furajulin dakhala alaihi ramadan thumma salakha qabla an yughfar lah. Ada orang-orang yang celaka. Ya. Celakalah seseorang tersebut yang Ramadan datang kepadanya, tetapi ketika Ramadan tersebut pergi, dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia dipertemukan dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, tetapi dia tidak bisa memanfaatkan bulan tersebut dengan sebaik-baiknya. Ya. Dia melalaikan apa yang Allah perintahkan, ya, dan apa yang diajarkan oleh Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Maka kita ma'asyiral muslimin, kita berdoa kepada Allah agar kita bisa memaksimalkan bulan tersebut dengan sebaik-baiknya. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kemudian selanjutnya di antara hal yang perlu kita persiapkan atau yang seyogyanya kita lakukan yaitu menjelang datangnya bulan Ramadan adalah kita perbanyak istighfar, bertobat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, siapapun kita, kita adalah manusia biasa. Tidak ada manusia yang maksum, yang terlepas dari dosa dan kesalahan, tidak ada kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun." Setiap anak cucu Adam, ya, kita hari ini pasti mereka pernah melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah, ya, orang yang berbuat dosa adalah orang-orang yang kemudian dia bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya inilah kesempatan yang baik bagi kita untuk kita perbanyak istighfar kita dan tobat kita dan mohon ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, "At-ta'ibu minadz-dzanbi kaman la dzanbalah." Orang yang bertaubat dari satu perbuatan dosa seperti orang yang tidak melakukan dosa tersebut. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, terus kita, ya, istighfar, ya, kita perbanyak apa?
taubat kita dan memohon ampunan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika itu berkaitan dengan mungkin hak-hak Allah yang kita langgar, ya. Akan tetapi apabila mungkin ada kezaliman-kezaliman yang kita lakukan kepada saudara-saudara kita, maka kita meminta maaf kepada mereka. Ya. Kita meminta maaf kepada mereka. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu pernah bertanya kepada para sahabatnya, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Nabi bertanya kepada sahabatnya. Kemudian para sahabat mengatakan, "Qalu al-muflisu fina man la dirham lah wa la mata." Ya Rasulullah, orang yang bangkrut dari kalangan kita ini ya orang yang tidak harta, tidak punya harta, ya. Tidak punya dirham, tidak punya uang. Itu orang yang bangkrut. Kemudian Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faqal innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakah." Sesungguhnya orang yang bangkrut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari ya, kalangan umatku adalah mereka yang ketika hari kiamat, ketika mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka datang dengan banyak membawa pahala. Pahala salat, ya. Kemudian pahala puasa, pahala zakat, banyak pahalanya. Akan tetapi ketika di dunia dia melakukan kezaliman-kezaliman kepada saudaranya. Wa ya'ti qad syatama hadza, dia mencaci saudaranya. Wa qadhafa hadza, dia menuduh saudaranya. Wa akala mala hadza, dia memakan harta saudaranya tanpa hak. Wa safaka dama hadza, dia menumpahkan darah saudaranya. Wa daraba hadza, dia memukul ya saudaranya. Maka ini adalah orang yang bangkrut. Ya. Ketika dia pada hari kiamat banyak pahalanya. Tetapi ketika di dunia banyak kezaliman-kezaliman yang ia lakukan kepada saudaranya. Maka ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang bangkrut. Mengapa demikian? Fa yu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Dikatakan dia bangkrut karena pahala salatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya itu diberikan kepada orang yang ia zalimi tadi. Ya. Berapa banyak orang yang sudah dizalimi? Ya. Maka pahalanya banyak, tetapi apa? Itu ditransfer ke orang-orang yang pernah ia zalimi ketika di dunia. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaih ukhidha min khotoyahum fa turihat alaih. Dan ketika pahala-pahalanya itu tidak mampu menutupi kezaliman-kezaliman yang ia lakukan kepada saudaranya, artinya kezaliman yang ia lakukan kepada saudaranya itu lebih banyak daripada pahala salatnya, daripada pahala zakatnya atau pahala puasanya, maka ia harus menanggung dosa-dosa yang dilakukan oleh orang-orang yang ia zalimi. Pahalanya habis dan dia dibebankan untuk menanggung dosa-dosanya dengan orang yang ia zalimi tersebut. Faturiha alaihi summa turiha finnar, kemudian ia dilemparkan ke dalam api neraka. Wal iyadu billah. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini tentang orang yang bangkrut. Ya. Oleh karena itu ini adalah kesempatan bagi kita. Mungkin kita ingat ada kezaliman-kezaliman yang kita lakukan kepada saudara kita. Ya. Ini adalah kesempatan untuk kita minta maaf kepada mereka. Ya. Ada mungkin hak-hak mereka yang belum kita berikan, kita berikan. Ya. Karena di akhirat kelak adalah tidak ada lagi tempat ya untuk mengembalikan tersebut, adalah tempat penyesalan. Dan kita akan dimintai pertanggungjawaban tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini adalah ya poin kedua di antara ya yang seyogyanya kita lakukan atau sepantasnya kita lakukan menjelang datangnya Ramadan, yaitu kita perbanyak istighfar kita, taubat kita, ya,
meminta ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang berikutnya adalah yang ketiga, yaitu mulai membiasakan diri dengan kebaikan-kebaikan. Ya, ini adalah yang ketiga. Kita lihat pada bulan Ramadan, ya. Di sana ada ibadah puasa, qiyamul lail, ya, tilawatul Quran dan yang lainnya, ya. Ini kita latih sedini mungkin. Ini adalah kesempatan kita untuk berlatih. Ya. Supaya apa? Ketika Ramadan tiba itu tidak ngeblank. Ya. Tidak ngeblank. Ya. Tidak kaget. Ya. Ini adalah sarana kita untuk melatih diri kita kembali. Ya. Kita banyak berpuasa. Ya. Kita perbanyak salat kita, ya, qiyamul lail, ya, dan salat-salat yang lainnya. Ya, kemudian juga kita perbanyak membaca Al-Qur'an. Ya, dan ini juga kesempatan untuk kita, mungkin masih ada terhutang puasa kita yang sebelumnya. Ya, mungkin ibu-ibu biasanya ya lebih banyak hutangnya. Inilah kesempatan kita untuk membayar, ya, kita mengqadha puasa kita tersebut. Ya, ini adalah kesempatan untuk kita. Kemudian Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu adalah poin yang ketiga. Kemudian poin yang keempat, yang seyogyanya kita lakukan, ya, untuk menyambut bulan Ramadan, yaitu hendaknya kita kembali mempelajari tentang fikih Ramadan. Ya. Ini adalah poin yang keempat. Hendaknya kita kembali mempelajari, memahami, memurajaah tentang fikih Ramadan. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika kita kembali belajar, kita kembali murajaah, itu tidak ada ruginya. Dan agama Allah, ya, itu dibangun di atas ilmu, di atas dalil. Dan kita beribadah kepada Allah, ya, itu ada syaratnya. Tidak boleh kita melaksanakan ibadah, ya, sesuai dengan selera kita, tidak bisa. Ada ketentuannya, ya, ada ketentuannya. Disebutkan dalam kitab Min Hidayati Suratil Fatihah, ini tulis oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razzaq Hafizahullah Ta'ala. Beliau mengatakan, fal ibadatu ayyan kanat la takunu maqbulatan 'indallahi 'azza wa jalla illa bisyartain. Ibadah, ya, perkara ibadah apa saja itu tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali terpenuhi dua syaratnya. Ya. Ini berkaitan dengan ibadah. Ya. Jadi harus terpenuhi apa? Dua syaratnya. Fa in wujida kubilat wa in intafaya au intafa ahaduhuma ruddat. Apabila dua syarat, ya, itu terpenuhi, maka ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila dua syaratnya tadi tidak terpenuhi atau salah satu dari keduanya tidak terpenuhi, ruddat, itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala wa huma al-ikhlasu lil ma'bud wal mutaba'atu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi syarat ibadah itu adalah yang pertama harus benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, agar ibadah kita, ya, diterima oleh Allah, ya, agar sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka perlu kita apa? Kembali memurajaah pelajaran kita. Kita kembali belajar tentang, ya, fikih Ramadan. Ya, tidak ada ruginya kita murajaah. Kemudian terkait firman Allah, ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzanbik
Pahamilah bahwasannya tidak ada ilah atau sembahan selain Allah dan mohonlah ampun bagi dosamu. Maka Al-Imam Al-Bukhari ketika beliau menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan babul ilmi qoblal qawli wal amal, yaitu tentang penjelasan bahwa ilmu harus didahulukan sebelum berbicara dan beramal. Ini adalah kesempatan kita, ya, masih ada waktu kita kembali lagi membuka lembaran-lembaran pelajaran kita tentang fikih Ramadan. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, sedikit yang mungkin bisa kita pelajari pada pertemuan yang mulia ini, ya, mudah-mudahan ini bermanfaat, ya, dan bisa kita fahami, ya, dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang memang benar-benar mempersiapkan diri, ya, untuk menyambut bulan suci Ramadan. Terakhir kita tutup pertemuannya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.